السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات وبنصرته تنال الغايات والانتصارات. أشهد أن لا إله إلا الله رب الكون والكائنات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وهو سيد السادات والسيدات. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه ومن فاز بهديه إلى يوم المعاد، أما بعد، عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. صدق الله العظيم. سورة الأنفال آيات yang ke-12. Pada pertemuan yang lalu dalam kajian Sirah Nabawiyah, kita telah menceritakan peristiwa mubarazah atau perang tanding antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin, di mana di kalangan kaum musyrikin tampil menantang dua orang bersaudara dengan putranya, yaitu Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah ibni Rabi'ah. Kemudian putra dari Utbah yaitu Al-Walid bin Utbah. Walaupun tiga orang dari pemuda Ansar tampil, yaitu Auf dan Mu'awaz ibn Al-Haris dan Abdullah bin Rawaha menjawab tantangan itu, tetapi tiga jagoan Quraisy itu tidak mau berhadapan dengan kalangan Ansar karena mereka menginginkan orang-orang yang satu kaum dengan mereka. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta tiga orang dari Muhajirin melayani tantangan itu, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ali bin Abi Talib dan Ubaidah ibn al-Haris, dan yang paling tua dari semua yang sedang berperang tanding itu adalah Ubaidah ibn al-Haris. Kita telah ceritakan akhir dari mubarazah atau perang tanding itu adalah Hamzah radhiyallahu anhu dengan Ali radhiyallahu anhu bisa mengalahkan atau membunuh musuh mereka. Hamzah membunuh Syaibah bin Rabi'ah dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mengakhiri perlawanan Al-Walid bin Utbah. Sedangkan Ubaidah ibn al-Haris dengan Utbah saling melukai satu sama lain. Namun Utbah akhirnya dibunuh oleh Hamzah dan Ali, sedangkan Ubaidah ibn al-Haris terputus kakinya dan dalam keadaan luka atau cedera parah tersebut tidak
kurang atau dari 5 hari setelah peristiwa itu, Ubaidah ibn al-Haris berpulang ke Rafiqil A'la syahid sebagai salah seorang syuhada perang Badar. Itulah awal peristiwa yang mengawali pertemuan dua pasukan. Tentu setelah itu tidak ada lagi jalan lain. Mulailah dua pasukan ini bergerak satu sama lain. Dan kita melihat bahwa peristiwa awal itu sudah menjadi pukulan telak bagi kaum musyrikin, karena mereka mengalami kekalahan di dalam perang tanding. 3 tokoh mereka, tokoh andalan mereka, tewas di tangan para pejuang, para mujahidin di kalangan kaum muslimin. Nah, akhir dari perang tanding itu tentu adalah awal pertempuran secara umum. Ketika mereka telah melihat kekuatan kaum muslimin yang seperti itu, maka tidak ada jalan lain, dua pasukan itu akan berhadapan satu sama lainnya dengan jumlah yang telah kita ketahui tidak berimbang antara keduanya. Nah, di sinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan bisyarah, berita gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Anfal ayat 12 tadi, Allah katakan, "Idh yuhi rabbuka ilal malaika." Dan ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada malaikat, "Anni ma'akum." Sesungguhnya aku bersama kamu sekalian. "Fathabbitu alladhina amanu." Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. "Sa'ulqi fi qulubi alladhina kafar ru'ba." Aku akan menjatuhkan atau menimpakan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. "Fadribu fawqa al-a'naq." Maka penggallah kepala mereka dan pancunglah. "Wadribu minhum kulla banan." Tiap-tiap ujung jari mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada malaikat agar memberitahukan kepada Rasul dan kepada kaum muslimin bahwa Allah bersama mereka dan malaikat bersama mereka, dan mereka harus mengambil satu langkah, yaitu as-sibah, teguh, jangan surut. Apapun yang terjadi, ayunkanlah pedang kalian, bertahanlah dan bersabarlah. Nah, jemaah rahimakumullah, pesan inilah yang semakin memperkokoh langkah-langkah kaki para sahabat, karena mereka yakin bahwa mereka berada di atas yang hak. Jadi karena itu, wahai kaum muslimin, suatu perjuangan baru akan bisa berhasil mencapai tujuan harus dimulai dari keyakinan bahwa kita berjuang itu memperjuangkan sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dari awal melangkah kita sudah ragu dengan posisi kita, apakah di atas yang hak atau di atas yang batil, maka jangan berharap langkah itu akan sampai ke ujung perjalanan. Tidak sedikit orang yang patah di tengah jalan karena mereka tidak tahu ke mana akan melangkah dan apa yang akan mereka perjuangkan di dalam hidup. Nah, jemaah rahimakumullah, kalau kita ambil peristiwa ini sebagai pelajaran dalam kehidupan, fiqhul haya dari peristiwa perang Badar ini, yang pertama, di dalam hidup seseorang
Tidak ada salahnya bercita-cita mendapatkan kemenangan, merindukan kemenangan di dalam hidup. Tetapi ingat, kemenangan yang diraih itu adalah kemenangan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang ingin sukses di dalam hidup di dunia ini, salahkah? Tidak salah. Ada orang ingin mencapai sesuatu dalam kehidupan ini, salahkah? Tidak salah. Cuma apa yang ingin dia capai, kemenangan seperti apa yang ingin dia peroleh, itu yang perlu dia garis bawahi. Seorang mukmin, apapun yang dia dapat keberhasilan di dunia, tetapi tidak di dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukanlah kemenangan, tetapi kekalahan. Kesuksesan di dalam mencari harta benda berlipat ganda, apakah itu menjadi ukuran bahwa kita adalah orang yang menang dalam kehidupan? Belum tentu. Karena bisa jadi pada orang itu berlaku apa yang dikatakan oleh Allah, mata'un qalilum thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan-jangan itu hanya mata'un qalil, kesenangan sementara, thumma ma'wahum jahannam. Kemudian apa yang terjadi di kemudian hari, tempat kembali mereka adalah neraka jahannam wa bi'sal mihad. Alangkah buruknya tempat berdiam yang seperti itu. Keberhasilan apapun yang dicita-citakan oleh seorang mukmin di dunia, apalagi di akhirat, kuncinya apa? Hendaklah kesuksesan dan kemenangan itu berada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang mengatakan, ada kalimat yang sering diucapkan oleh banyak orang, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, ya Allah, engkaulah tujuanku. Maksudnya di dalam beramal, niat hanya kepada Allah. Wa ridhaka matlubi, dan ridhamu yang aku cari dalam kehidupan. Benar kalimat itu, tidak ada salah. Walaupun kalimat itu bukanlah hadis dari Rasulullah SAW, tapi rumusan yang didapat dari istiqra, bahwa di dalam kehidupan kita di dunia ini, maksud atau niat yang ada di dalam hati kita, di dalam berbuat, di dalam bersikap, apalagi di dalam beribadah, adalah Allah. Anta maqsudi, ilahi anta maqsudi, terambil dari mana? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin wa ridhaka matlubi, dan yang menjadi tujuanku, yang menjadi harapanku, yang aku cari di dalam kehidupan ini, ridhamu ya Allah. Benar. Jadi silakan, tidak ada larangan bagi seorang muslim untuk ingin mendapatkan bahagian dari dunia. Ada nasib, ada jatah yang telah dituliskan. Walaupun kita tahu bahwa apa yang dijatahkan untuk kita, itulah yang akan kita peroleh, dan apa yang dijatahkan untuk orang lain tidak akan bisa kita jangkau. Masing-masing telah ditentukan oleh Allah apa yang menjadi haknya. Jaffal aqlam, kalam telah kering, tidak akan dituliskan lagi. Jadi apa yang tercatat, itulah yang akan kita peroleh. Tetapi kita tidak tahu apa yang tertulis di Lauh Mahfuz itu yang menjadi qada dan qadar kita. Karena itu ikhtiar merupakan bahagian dari jalan kehidupan kita yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, silakan berikhtiar, silakan bercita-cita, silakan berharap, tapi ingat, tujuan, cita-cita, harapan yang kita cari pada hakikatnya adalah ridha Allah. Ingin kaya, silakan kaya di dalam ridha Allah. Ingin terpandang di mata orang, silakan terpandang di dalam ridha Allah. Mau apa lagi? Ingin naik pangkat? Tidak dilarang.
selama orang tersebut memiliki kemampuan untuk itu. Tapi ingat, beradalah dalam jabatan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berbahaya adalah ketika dunia dikejar oleh seseorang hanya untuk dunia. Di saat itu dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pedulikan apakah Allah marah kepadanya atau redha terhadapnya. Dia tertawa mendapatkan sesuatu, dia tidak tahu bahwa pada waktu dia menjangkau sesuatu Allah redha atau tidak kepadanya. Nah, di sinilah awal kesengsaraan, awal kecelakaan. Ketika orang berfikir sebatas dunia, maka yang menjadi jalan kehidupannya adalah hedonisme. Apa itu? Yaitu mengukur segala sesuatu dengan kelezatan material, kelezatan syahwat, kesenangan material, kesenangan syahwat. Inilah yang berbahaya. Nah, pada waktu itu hilanglah batas-batas yang digariskan oleh Allah. Orang akan merasa halal saja merampas, mencuri, menipu, memperbudak orang lain dan berbagai macam cara-cara. Jangankan syariat Allah, jangankan agama, fitrah manusia saja tidak akan bisa menerima perbuatan-perbuatan seperti itu. Tapi itulah yang terjadi. Dan kita lihat dalam pentas sejarah dunia, tidak sedikit penjajahan dilakukan oleh suatu bangsa ke bangsa lain. Tujuannya adalah merampas kekayaan negeri orang, memperbudak orang lain yang tidak ada hak sama sekali bagi orang itu untuk melakukan yang demikian. Tapi kenapa mereka lakukan? Karena mereka hanya hidup mereka terbatas kepada tujuan-tujuan duniawi semata. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kemenangan hendak diperoleh di dalam kehidupan, yang pertama apa yang harus dihadirkan adalah yakini diri bahwa kita berada di atas yang hak, di atas kebenaran. Jangan pernah bersikukuh di atas kesalahan, tapi kita menginginkan kemenangan dan kemuliaan di sisi Allah. Tidak akan tercapai. Ingat, kemenangan yang diridhai itu adalah anugerah, fadlu, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Menang dalam ridha Allah itu apa? Fadlun, karunia, keutamaan yang diberikan oleh Allah. Apakah keutamaan yang diberikan oleh Allah itu bisa diraih dengan kemaksiatan? Tidak mungkin. Mustahil. Ingat firman Allah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat. Apa kata Allah? Inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku menjadikan engkau imam, pemimpin seluruh manusia. Inni ja'iluka linnasi imama. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Jadi SK yang diberikan itu ujian, itu ibtila. Kita sering menganggap itu, waduh, alhamdulillah, syukur. Kan terbalik kaji sebenarnya tu. Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan kepada Nabi Ibrahim, mengangkatnya sebagai imamun nas. Coba bayangkan, sebagai imam umat manusia. Tapi apa kata Allah? Itu adalah ibtila. Wa idh ibtala. Nah, kan sama ini kalau dibandingkan dengan
SK-SK yang diberikan oleh manusia, diangkat jadi ini, didudukkan jadi ini, diberi kuasa ini, diberi kewenangan ini, diberi jabatan ini. Jangan dianggap itu rahmat, karunia. Pandanglah itu sebagai ibtila, sebagai ujian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyandangkan jabatan kepada Ibrahim alaihissalam, apa kalimat ibtala? Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Allah, ketika Tuhan menguji Ibrahim, bayangkan, rupa pangkat itu ujian ya. Orang hari ini menganggap pangkat kenikmatan, anugerah, malah syukuran mengundang orang sekampung kerana skala turun. Jadi jauh berbeda antara gaya hidup kita dengan konsep yang diberikan oleh Al-Quranul Karim. Sehingga ketika mendapat SK itu tidak ada beban. Malah sebaliknya, seperti itu adalah suatu anugerah, lepihlah segala anan memanik selama itu. Gitu. Bayanglah kuala kuliah bertahun-tahun lah. Kini baru dapat antah dekat senang hati. Nah, sehingga hilanglah rasa amanah, tanggungjawab yang ada di dalam kalimat-kalimat itu. Hilang. Walaupun setelah itu ada acara seremonial angkat sumpah. Diangkat sumpahnya, malah adolonan di bawah Quran, dijujuang kepala. Apakah dirasakan lagi? Tidak. Karena apa? Karena dari awal melangkah sudah keliru memandang pangkat dan jabatan. Dari awal melangkah sudah keliru memandang pangkat dan jabatan. Nah, sehingga kita khawatir banyak kita yang meraih kekuasaan hari ini tidak menang di penghujung, tapi kalah. Allah tidak rida dengan kita. Itulah yang kita khawatirkan. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu, ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya, bikalimatin, dengan kalimat. Dengan apa? Dengan kata-kata. Fa atammahunna, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kalimat itu, artinya mewujudkannya. Apa firman Allah bunyinya? Inni ja'iluka linnasi imama. Aku jadikan engkau sebagai imam manusia. Bukan hanya imam di masjid. Bukan hanya imam satu kaum. Tapi imam untuk manusia. Karena itu para nabi dan rasul sampai akhir nabi penutup dari keturunannya. Iya kan? Nabi-nabi Bani Israel berasal dari siapa? Dari Ya'qub alaihissalam. Ya'qub putra dari Ishaq. Ishaq putra dari Ibrahim alaihissalam. Nabi penutup seluruh nabi dan rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berasal dari keturunan Ismail alaihissalam. Ismail adalah putra dari Ibrahim alaihissalam. Nah, berarti imamun nas,
Imam manusia adalah Ibrahim alaihissalam. Nah, mana pangkat yang lebih tinggi dari itu? Nah, tapi Allah katakan bahwa pangkat setinggi itu adalah ibtila. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuh bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama. Nah, ketika Nabi Ibrahim melihat itu, menerima itu, dia minta kepada Allah bagaimana keturunannya, apakah pangkat dan jabatan itu bisa dia diwariskan atau diterima pula oleh anak cucunya di kemudian hari. Jawaban Allah apa? La yanalu ahadiz zalimin. Janjiku, kata Allah, tidak akan menjangkau orang-orang yang zalim. Berarti janji yang diberikan oleh Allah, kepemimpinan, pangkat atau apapun, tidak akan menjangkau orang-orang yang zalim. Nah, ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa kalau ingin mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ridhanya, tidak bisa diraih dengan berbuat kemaksiatan. Nah, hari ini itu yang kita pesankan kepada para tokoh di tengah-tengah bangsa ini yang sedang berebut jabatan, mencari kursi. Kalau memang tuan-tuan semua menginginkan apa yang tuan-tuan peroleh itu nanti di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah menempuh cara yang bermaksiat kepada Allah. Jauhi bohong, menipu. Membuat berita-berita palsu. Jangan pernah itu dilakukan, karena itu jalan kemaksiatan. Allah tidak ridha. Kalau memang betul-betul ingin meraih tujuan di dalam ridha Allah. Karena bagi seseorang yang ingin untuk mendapatkan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan jalan ketaatan untuk meraihnya, bukan jalan kemaksiatan. Kalau ada seseorang ingin mendapatkan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sediakan jalan ketaatan untuk mencapainya, bukan jalan kemaksiatan. Siapa yang membentangkan jalan kemaksiatan untuk mencapai sesuatu? Iblis dengan bala tentaranya. Iblis. Walaupun ada orang yang mendapat dengan jalan itu, tapi apa yang tidak diperolehnya? Ridha. Mungkin sama mendapat, satu main sogok dapat jabatan, satu dengan prestasinya, dengan kejujurannya dapat jabatan. Sama pangkatnya, tetapi kedudukannya di mata Allah berbeda. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keridhaannya bagi siapa saja yang ingin mendapatkan sesuatu yang diridhainya. Jalan apa yang dibentangkan oleh Allah? Jalan ta'ah, jalan ketaatan, bukan jalan kemaksiatan. Apapun, ini berlaku secara umum ketentuan itu. Jadi kalau orang ingin mendapatkan sesuatu, mulailah melangkah. Lihat langkah kita berada di jalan yang mana. Di jalan taat atau jalan maksiat. Nah, apabila seseorang telah berada di jalan ketaatan, dia ukur dirinya
Dia lihat langkahnya, di mana dia berada saat ini. Nah, pada waktu itu, apalagi akan dia pakai setelah dia lihat dirinya, baru as-sibat. Fathabitu, itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal. Berteguh-teguhlah, berikan keteguhan kepada orang-orang yang beriman. Fathabitu alladhina amanu. Dalam surat Al-Anfal ayat 12 tadi, fathabitu alladhina amanu, berikan keteguhan. Nah, setelah diberikan keteguhan kepada orang beriman, apa kata Allah? Sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba, akan aku campakkan, akan aku timpakan ke dalam hati orang beriman itu rasa gentar. Perhatikan ayat ini dengan baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan terlebih dahulu fathabbitu, teguhkan, baru kemudian Allah masukkan ar-ru'ba. Nah, ingat, Allah Subhanahu wa taala memberikan di dunia ini banyak hal, tapi Allah mengikat dengan sebab dan akibat. Itulah dunia. Berbeda dengan akhirat. Kita tidak butuh sebab. Di akhirat kita cuma meminta, datanglah apa yang kita minta. Itu akhirat, surga. Tapi sekarang kita di mana? Di dunia. Ini banyak orang yang lupa, dia kira dia lagi di dunia, sedang di dunia, dia kira lagi di surga. Di surga ya, minta saja dapat. Tidak perlu sebab dan akibat menyambung. Apa saja diminta, dapat. Tapi di dunia tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sunnahnya di alam semesta ini. Sunnatullah fil kaun. Ada sebab, ada akibat. Dan kebanyakan, hampir seluruh pemberian Allah di muka bumi ini, kecuali yang keluar dari adat itu, ini katakan mukjizat, tapi di luar dari itu ada sebab, baru akibat terwujud. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang beriman bantuannya, pertolongannya. Apa bentuknya? Ar-ru'ba, rasa gentar. Dan itu lebih dahsyat dibandingkan daripada mendatangkan angin puting beliung, mendatangkan gempa yang akhirnya kaum muslimin selamat, orang-orang kafir akhirnya hancur. Kenapa lebih dahsyat pemberian ar-ru'ba? Karena mereka diguncang dari dalam diri mereka. Rasa gentar, rasa takut, rasa cemas. Dari dalam diri mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala baru memberikan pertolongan itu, ada sebab yang harus diambil oleh orang yang beriman. Apa sebabnya? As-sibat, keteguhan, ketegaran. Fathabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba. Perhatikan kalimat ini dengan baik. Teguhkan hati orang-orang yang beriman. Teguhkan mereka di dalam perjuangan ini. Aku akan campakkan ke dalam hati orang-orang kafir itu apa? Ar-ru'ba, kekufuran. Orang kafir itu akan kami jatuhkan ke dalam hati mereka kecemasan, ketakutan. Nah, dari situ kita belajar. Berarti yang membuat gentar musuh terhadap kita adalah as-sibat, ketegaran, tidak patah di dalam perjuangan. Kondak, ada di antara kita yang abak kareh-kareh karak saja.
Kerana ia seketik lama lunak saja. Mental kerupuk kecur dan berbagai macam. Di dalam perjuangan akan ada caci maki, akan ada orang yang tidak setuju, akan ada orang yang benci. Nah, apa yang harus kita ambil? Istibat. Fathabbitul ladhina amanu. Teguhkan hati orang-orang beriman itu. Teguhkan langkah-langkah mereka. Baru kemudian, sa'ulqi, aku akan campakkan ke dalam hati. Nah, coba evaluasi langkah kehidupan kita selama ini. Sejauh mana kita tegar. Perjuangan akan ada saja, caci maki dan berbagai macam. Saya baru saja di WA oleh kawan, "Oh, ini komentar orang dengan keputusan Majelis Ulama Sumatera Barat dan Majelis Ulama Kabupaten Kota se-Sumatera Barat." Ada yang mengatakan, "Buya kan berpolitik juga tu." Saya bilang, "Berpolitik apa? Kalau berpolitik untuk menjaga marwah ulama, mempertahankan wibawa majlis ulama, menjaga kepercayaan umat, iya, orang tidak bisa lari dari politik itu. Tapi kalau politik jadi tim sukses si fulan, saya tidak ikut terlibat dalam hal itu." Apakah kita sudah berada di atas yang hak? Dalam niat kita, dalam posisi kita. Yang kedua, jalan yang akan kita tempuh ini ta'ah atau ma'asiyah. Kalau sudah berada dalam ta'ah, apalagi sabitu, teguhkan. Dia ada tiga langkah. Kalau kita akan mengambil sikap di dalam hidup, lihat posisi kita di mana. Di atas yang hak, niat kita bagaimana? Di dalam yang hakkah, mengharapkan ridha Allah kah? Nah, kemudian apa yang akan kita tempuh? Jalan taat kah? Kalau sudah, apa langkah yang ketiga? Al-thibat, keteguhan. Nah, apabila itu telah ditempuh, maka yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan bantuan. Nah, akan menurunkan bantuan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Anfal, "Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi'alfin minal malaikati murdifin." Ayat 9. Jadi surah Al-Anfal itu penuh dengan kisah peperangan Badar. Banyak ayat-ayat. Istastaghithun, dan ketika kamu memohon pertolongan kepada Allah, Rabb kamu, fastajaba lakum, segera Allah memperkenankan permohonan kamu itu. Dengan apa? Anni mumiddukum, sesungguhnya aku mendatangkan bala bantuan kepada kamu sekalian. Dengan apa? 1000 malaikat yang datang bergelombang, silih berganti, turut-turut, berturut-turut, tidak sekali turun. Murdifi. Nah, pertanyaan, kok tak sekali datang saja? Supaya kita berikhtiar. Kalau sekali datang kan sebanyak itu, sudah duduk saja nanti malaikat malah yang berperang. Jadi mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin.
Surah Al-Anfal ayat 9. Nah, jadi kalau tiga langkah, yang pertama apa tadi? Kenali posisi kita. Apakah di atas yang hak? Dari mana kita memulai? Posisi kita tahu, niat pertama kali. Apa maksud kita di dalam menjalankan, melakukan sesuatu? Apakah kita menginginkan itu untuk mencari redha Allah atau tidak? Itu yang harus kita ketahui dahulu, setiap apapun perbuatan. Kemudian yang kedua, ketahui jalan yang akan kita tempuh. Apakah kita menempuh jalan taat atau jalan maksiat? Kemudian yang ketiga, teguhkan langkah kaki. Niat, jalan, keteguhan. Nah, baru setelah itu Allah akan berikan kepada kita bantuan, pertolongan. Nah, coba bayangkan dengan orang yang tiap sebentar meminta pertolongan Allah, tapi dia tidak pernah memeriksa dirinya apakah dia berada di atas yang hak atau tidak. Dia berbuat zalim tapi minta tolong pula kepada Allah. Coba bayangkan. Dia mendurhaka kepada Allah tapi meminta juga kepada Allah. Posisinya mestinya membuat dia malu menadahkan tangan kepada Allah. Nah, itu yang aneh. Ada sebagian ibu-ibu melibatkan anaknya kontes-kontes kecantikan, mempertontonkan aurat tapi minta doakan kepada orang banyak agar diberi kemenangan untuk anaknya. Tidak malu jadi orang. Jadi anaknya joget-joget di muka orang banyak, mempertontonkan aurat, menggoyangkan pinggulnya. Nah, ibunya diwawancara. Apa kata ibunya? Mohon ya, tolong didoakan anak saya supaya menang. Kamu akan didoakan. Coba bayangkan itu. Masa kita doakan orang menang, melanjangi dirinya begitu? Jadi di dalam kehidupan ini, ketika akan berlakukan sesuatu, periksa dahulu maqam, posisi kita di hadapan Allah. Apakah tujuan saya ini benar? Yang saya harapkan ini benar? Apakah saya mengharapkan ridhanya dengan ini? Kalau tidak, rubah posisi. Bergeser dari situ. Sudah kita tahu bahwa niat kita benar, yang kita capai itu benar, coba renungkan apa jalan yang akan kita tempuh untuk itu. Apakah jalan taat atau jalan maksiat? Kalau jalan maksiat, Allah tidak akan redha. Kenapa? Karena kebaikan yang dia janjikan hanya dibentangkan jalan ketaatan untuk memperolehnya. Kalau jalan kemaksiatan, berarti jalan syaitan. Nah, pilih jalan yang taat. Setelah pilih jalan yang taat, apa? Sibat, teguh. Jangan surut. Nah, disitulah baru kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bantuannya. Nah, begitu proses yang terjadi kalau kita ambil dari peperangan Badar tersebut. Kembali kita kepada kisah perang Badar. Dalam kondisi akan berkecamuknya peperangan, فأغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة واحدة. Rasulullah seketika seperti tercenung, terdiam, seperti merenungkan sesuatu sekejap. Pada waktu itu datang berita gembira kepada Rasul. Nabi tertunduk. Kemudian beliau angkat kepala beliau. Thumma rafa'a ra'sah. Peperangan akan berkecamuk lagi. Faqal, apa kata Rasul kepada Abu Bakar As-Siddiq? Agar disampaikan berita dari Allah kepada kaum muslimin.
yang telah siap bersabung nyawa mempertahankan dinul Islam. Abshir ya Abu Bakar, kata Nabi. Abshir, bergembiralah. Nah, bergembiralah. Ya Abu Bakar, hadza Jibril ala sunayahun nuqa ay al-ghubar. Wahai Abu Bakar, bergembiralah. Ini Jibril sudah bergelimang dengan debu. Dalam riwayat lain, riwayat Muhammad bin Ishaq, abshir ya Abu Bakar, bergembiralah wahai Abu Bakar, sampaikan berita ini. Ataka nasrullah, telah datang kepadamu pertolongan Allah. Hadza Jibril, ini Jibril, akhadha bi'inani farasi, sedang mengambil kekang kudanya, yaquduhu, dan menuntunnya, ala sunayahun nuqa, bergelimang dengan debu. Artinya apa? Nabi memberitahukan, kalian tidak dibiarkan oleh Allah, ada malaikat yang ikut berperang kepada kalian, termasuk Jibril alaihissalam. Nah, disitulah pertolongan. Thumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min babil arish. Kemudian Rasulullah keluar dari pintu markas komando yang dibuatkan untuk beliau. Beliau berada di dalam pondok itu bersama Abu Bakar. Kemudian beliau keluar dari pintu. Kemudian beliau sedang memakai dirak, baju besi beliau. Dan beliau berkata, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubura. Pasukan itu akan dikalahkan, kata Nabi, dan mereka akan lari tunggang langgang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil segenggam pasir hasba, batu kerikil, beliau ambil segenggam dan beliau menghadap kepada kaum Quraisy. Wa qala shahatil wujuh wa rama biha fi wujuhihim. Dan ketika itu beliau lemparkan batu kerikil itu ke arah orang Quraisy, pasir tadi. Beliau berkata, syahatil wujuh, alangkah buruknya wajah-wajah itu. Warama biha, lemparkan. Nah, tiada seorang pun kaum musyrikin yang terkena oleh lemparan pasir itu, baik matanya maupun mulutnya, seluruhnya tidak ada yang lolos, semuanya terkena karena lemparan pasir. Mukjizat Rasul, jarak beliau cukup jauh dengan kaum musyrikin. Beliau lemparkan genggaman pasir itu, tiada seorang pun dari kaum musyrikin melainkan terkena kelilipan matanya, terkena mulutnya, masuk ke dalam rongga tubuh mereka, sehingga memudahkan kaum muslimin untuk mengalahkan musuh. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama." Tidaklah engkau melempar ketika itu dengan kekuatanmu, tapi Allah yang melemparkan itu sehingga sampai ke jarak yang jauh demikian. Nah, kaum musyrikin telah bergerak maju menyerang kaum muslimin. Pada waktu itu kaum muslimin mencoba bertahan saja karena belum ada perintah dari Rasul untuk melakukan serangan balik. Inilah kepatuhan para sahabat, bertahan. Nah,
Ketika Nabi SAW telah menerima berita gembira dari Allah bahwa kaum musyrikin akan dikalahkan, mereka tidak akan bisa bertahan, mereka akan yuwalluna ad-dubura, mereka akan lari tunggang langgang, maka ketika itu barulah perintah dari Rasul melakukan lakukan serangan balik. Nah, syaddu, kata Nabi, lakukan serangan balik. Dan beliau berikan semangat kepada kaum muslimin waktu itu, pada para sahabat. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang menggenggam jiwa Muhammad, la yuqatiluhumul yawma rajulun fayuqtal sabiran muhtasiban muqbilan ghaira mudbirin illa adkhalahullahul jannah, kata Nabi. Siapapun kata Nabi yang memerangi kaum itu, mereka itu saat ini, kemudian karena dia berperang melawan mereka, fayuqtal, terbunuh dia, tapi dia dalam keadaan sabar, muhtasiban, berharap imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mundur dan lari, tetap menghadapinya, tidak surut dari medan juang, illa adkhalahu Allahul jannah, orang itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, kata Nabi. Wa huwa yahudduhum alal qital, Nabi terus memacu semangat kaum muslimin, qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard. Bangkitlah wahai kaum muslimin, kata Nabi, yang menunggu kalian adalah surga yang luasnya langit dan bumi. Nah, ketika itu qala al-Umair ibn al-Hammam, bakh, katanya Rasulullah heran, ma yahmiluka ala qawlika bakh, apa yang membuat engkau berkata demikian? Qala la wallah ya Rasulullah illa raja'an akuna min ahliha, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, saya ingin berharap saya termasuk penduduk surga yang mendapatkan surga seluas langit dan bumi itu. Nah, qala fa innaka min ahliha, kata Nabi. Nah, engkau termasuk penduduk surga, kata Nabi. Fa akhraja tamarat min qarnihi faja'ala ya'kulu minhunna. Nah, maka dia keluarkan beberapa butir kurma, kemudian dia makan kurma itu, kemudian dia berkata, la in ana hayitu, seandainya saya hidup sampai saya menghabiskan kurma-kurma saya ini, ini adalah kehidupan yang panjang. Nah, kemudian farama bima kana ma'ahu min at-tamar, dan kemudian yang sisanya dia buang, dia lemparkan kurma tersebut, kemudian dia berperang, dia hunus senjatanya, dan ternyata memang dia tidak lagi mendapatkan kehidupan yang panjang di dunia. Dia terbunuh, gugur sebagai syahid. Nah, begitulah semangat yang muncul dari dorongan yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. وكذلك سأله عوف ابن الحارث ابن الأفراء. Demikian juga ketika itu Auf bin Malik ibn al-Afra, Auf ibn al-Harith ibn Afra, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma yudhiku ar-rabb min 'abdi, apa yang membuat Allah tertawa melihat hambanya? Qala ghamsuhu yadihi fil 'adu hasiran. Apa kata Nabi? Ketika seorang hamba merendamkan tangannya kepada musuh, maksudnya maju hasiran dalam keadaan tidak ada yang bisa melindungi, itu membuat Allah tertawa melihat hamba tidak punya tameng, tidak punya apa-apa, dia maju
Dia tidak takut badannya tertusuk tombak atau tergores pedang untuk memperjuangkan agama Allah tentunya. Mendengarkan itu, fanaza'a dir'an, dia lepaskan baju besinya. Kana alai faqadhafaha, dia lemparkan baju besi itu. Thumma akhadha sayfah, kemudian dia hunus pedangnya. Faqatala, dia serang kaum musyrikin. Al-qawm, dia serang kaum musyrikin. Hatta qutil, sampai dia gugur syahid. Mari kita lihat peristiwa demi peristiwa dalam peperangan Badar itu menggambarkan kepada kita begitu yakinnya para sahabat ini dengan jannah, dengan surga, dan betapa rendahnya kehidupan dunia ini di dalam pandangan mereka, sehingga mereka tidak pernah enggan untuk meninggalkannya. Katakan kalau orang sedang menganggap dunia ini segala-galanya, maka berpisah di dunia ini seperti bayi susah dipisahkan menyusu. Ibu kan merasakan mencari anak menyusu berapa ya. Nah begitulah kalau dunia. Tapi ingat, ada pula orang yang menganggap bahwa, oh kalau begitu dunia tidak perlu. Bukan tidak perlu. Saya berkali-kali ingatkan, dunia harus ada di tangan kita. Karena dengannya kita berjuang. Dengannya kita menyampaikan risalah. Dengannya kita beramal saleh. Yang tidak boleh itu adalah dunia masuk ke dalam hati kita. So kalau sudah ada di dalam hati, ketika kita berpisah dengannya bagaikan anak payah bercari menyusu. Jadi kalau niat kita di dalam berbuat apapun, jangan lupa saya berbuat untuk apa, karena apa. Boleh kita mengharapkan keuntungan duniawi, boleh, tapi ingat keuntungan dalam ridha Allah. Allah lah sebagai tujuan hidup. Kemudian yang kedua, kenali jalan yang akan kita tempuh. Tanya kepada ulama, tanya kepada orang yang tahu, apakah jalan ini jalan taat atau ada kemaksiatan padanya. Nah kalau ada kemaksiatan, ketahuilah Allah tidak membentangkan jalan maksiat untuk mencapai karunia-Nya. Alih arah jalan, cari jalan yang taat. Ini langkah yang kedua. Kemudian yang ketiga, sibat teguhkan langkah kaki dalam perjalanan. Kalau niat sudah benar, jalan sudah tepat, rintangan akan ada di dalam perjalanan. Teguhkan langkah kaki, jangan surut selama kita di atas yang hak. Kemudian berikutnya, yang keempat, istighasah, minta kepada Allah pertolongan. Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Nah kemudian yang kelima, yakinlah. Berhasil tidak berhasil, tercapai atau tidak tercapai, mau mati di dalam perjuangan seperti para sahabat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan apa yang kita perbuat. Itu yang saya katakan, saya sekatakan lima langkah kehidupan di dalam melakukan suatu tindakan apapun di dunia ini. Lima langkah. Kenali maqam kita, dari mana? Dari niat kita. Kemudian yang kedua, kenali jalan kita, taat atau maksiat. Yang ketiga, teguh di dalam perjalanan, hadapi rintangan dengan sabar. Kemudian yang keempat, istighasah, mohon bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yakinlah bahwa tercapai atau tidak tercapai tujuan, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Innallaha la yudhi'u amala 'amil. Walaupun tidak tercapai. Jadi kalau ada orang ingin mencapai tujuan, ingin membahagiakan keluarganya misalnya, ingin untuk menyenangkan orang tuanya, tidak tercapai oleh dia itu, tapi dia telah berusaha di jalan taat untuk mewujudkan itu, apakah sia-sia kerjanya? Tidak.
Itu yang saya katakan lima langkah di dalam kehidupan kita, di dalam setiap aktivitas itu harus kita praktekkan. Nah, jangan hilang salah satunya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Dan pertempuran semakin berkecamuk, serangan balik dari kaum muslimin mulai bergerak. Dan nanti kita akan tahu bahwa di saat seperti itu, iblis yang menolong kaum musyrikin yang sahib melarikan diri dari medan perang. Jadi malaikat bersama kaum muslimin, siapa yang bersama kaum musyrikin? Iblis dengan bala tentaranya. Melihat keadaan berbalik, pertolongan Allah datang, malaikat berperang bersama kaum muslimin. Apa langkah yang diambil oleh iblis dan bala tentaranya? Melarikan diri dari medan perang. Tinggallah. Ini adalah gambaran nanti di akhirat. Ittabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u. Ketika orang-orang yang diikuti melepaskan diri dari orang yang mengikut. Tabarra. Tinggallah manusia dengan kesesatannya. Iblis dan bala tentaranya telah melarikan diri dari medan perang. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang kita bicarakan. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.